تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحمد لله رب العالمين. أما بعد, fadil imam yang bertugas, Tuan Bilal Haji Nasir, datuk-datuk serta sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, tak sampai cuti kita kelas macam biasalah. Sebab kalau ikutkan SOP awal kita baru ni, kita tangguhkan kuliah maghrib. Tapi pihak agensi agama kita berfikir lebih mendalam, dah study bahawa maka bertukar sedikit keputusan mengizinkan sekat ini pengajian kuliah maghrib masih boleh berjalan seperti biasalah insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita akan menyambung perbahasan tentang masih dalam bab syurut as-salah. Walaupun perbahasan syarat-syarat salat yang kita telah maklumi bersama tentang menghadap kiblat, dan pada hadis yang lepas telah kita bincangkan untuk solat sunat ada pengecualian ketika setelah kita bertakbiratul ihram menghadap kiblat, maka untuk solat sunat ada kaifiat-kaifiat, kelonggaran-kelonggaran yang dibenarkan untuk kita meninggalkan arah kiblat untuk sembahyang sunat. Kemudian kita juga memaklumi bahawa dalam solat ini ya perlu ada syarat menutup aurat dengan sempurna ya. Ini beberapa perkara yang kita tahu kena masuk waktu ya untuk syarat solat, tetapi dia bukan hanya menyentuh tentang syarat-syarat sah solat, tetapi dia juga akan membabitkan hukum hakam yang lain. Contohnya kalau kita melihat pada hadis yang ke-8, tuan-tuan kan, yang ke-8 kita sebut dulu bahawa al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal-hammam. Semua muka bumi Allah Ta'ala ini adalah masjid. Kan, katanya hukum ya, solat itu ialah di semua mana-mana muka bumi Allah Ta'ala ini kita boleh solat. Tetapi ada pengecualian, iaitu dikhususkan dua tempek ya, iaitu kubur dengan tandas. Bukan itu sahaja, hadis yang ke-9 kita baca juga minggu lepas, disenaraikan 7 tempat yang dilarang kita solat. Sebab larangan ini membabitkan, tuan-tuan kalau boleh kita kaitkan, mazbalah, tempat buang sampah, majzarah, tempat sembelihan, maqbarah, kubur, tanah perkuburan, qari'atit tariq, tempat laluan orang ramai ya, hammam, rumah mandi wap air panas ataupun hammam tandas ya, kemudian ma'atinil ibil, tempat kandang binatang khususnya kandang unta, dan yang ketujuh iaitu fawqa dhahra baitillahi ta'ala, di atas belakang ataupun atas bumbung Kaabah. Okey, kita nak kaitkan iaitu perkara-perkara ini akan membabitkan isu bersihnya tempat solat. Minggu lepas ada lepas kelas ada yang bertanya saya, ustaz, semayang dekat kubur ni macam mana ni? Ha? Semayang di atas kuburan. Tuan-tuan, ini satu soalan. Okay? Dan kita tuan-tuan tidak menjadi kelompok penyembah kubur. Orang sombat ni dia pergi naik makam Syekh Said ni. Kita bukan sembah Syekh Said. Kita bukan sembah kubur Syekh Ahmad. Kita bukan baca solat azamiyah kat makam Syekh Faiz Syekh Mutadda tu, kita bukan sembah kubur dia.
Kita tak ada dalam fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita bukan penyembah kubur seperti yang dituduh oleh geng-geng yang sebelah sana. Itu satu benda yang berbeza. Penyembah kubur bab lain, tapi ziarah kubur bab lain. Maka tuan-tuan, dalam solat ini tujuh tempat yang terlarang, dan ulama juga berselisih pandangan larangan itu apakah makruh ataupun haram. Dua pandanganlah. Okey, kita lanjutkan dulu, nanti saya akan kupas tuan-tuan hadis yang ke-10. Yaqulul Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa radhiyallahu an wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala an Abi Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alayha. Ini pun kita dah baca sedikit tuan-tuan pada kelas yang lepas. Kita solat tuan-tuan, dia kata apa? Jangan menghadap kubur, jangan duduk atas kubur. Okey, saya dah jelaskan contoh-contoh yang berlaku di Malaysia ni, tak banyak lah. Kalau ada pun Masjid Sendeng Jalan Jolobu, dia berdinding kubur keluarga Datuk Undang, Datuk Kelano depan depan masjid, tapi berdinding, terhalang dengan dinding. Jadi kalau terhalang dengan dinding itu tak ada apa isu lah. Kalau Masjid Husain, dia sebut minggu lepas, bukan Masjid Husin Semandua, Masjid Husin Kaherah yang ada dimakamkan kepala Sena Husin di situ. Kalau di situ pun time ziarah dibuka pintu itu, pintunya di belah sana sikit, sebelah mimbar kita ni. Ya, masa waktu masuk waktu solat, pintu itu akan ditutup bagi mengelakkan jemaah yang sedang solat menghadap direct secara langsung kepada kubur. Okey, clear. Ada penghalang, ada pintu yang menutup, ada dinding yang menghalang daripada kita direct, supaya kita tak melanggar hadis ini, jangan solat menghadap kubur. Okey, kubur yang berdekatan dengan kita lah, kubur di kawasan yang sama di masjid. Tuan-tuan, okey, taib. Hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11, hadis Abi Sa'id, hadis Abi An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza jaa ahadukumul masjida. Okey, ini tuan-tuan, hadis ini bab lain. Sekejap eh. Ini bab najis pada selipar. Okey. Cuma saya nak cerita sedikit dalam bab solat di kubur pun tuan-tuan, jumhur ulama mengatakan harus kalau kita yakini tempat yang kita solat itu atas tanah kubur tu tak ada najis. Kan kata tak ada tulang ke apa kau, boleh sembahyang. Boleh sembahyang walaupun di atas kubur. Ya. Kemudian tuan-tuan, ya, kalau itu solat biasalah, solat fardu ke solat sunat, harus dilakukan walaupun di atas tanah perkuburan. Dengan syarat tadi tuan, larangan itu terpakai kalau takut kita sembahyang kat kubur tu. Takut tu, satu orang Melayu ni takut dengan hantu. Ha, kita macam malam Jumaat kita takut hantu. Tapi orang Mosi tuan, hantu takut kat dia. Ha, sebab tu mungkin saya ada cerita di Majlis Usin, saya ingat saya cerita. Ha, kalau di Mosi, tanah perkuburan itu bawah kubur atas bangunan, atas orang duduk. Cukup setahun ditukar, dipindahkan tuan-tuan, masuk jenazah baru, kubur keluarga. Kalau di masjid malam Jumaat, hari Jumaat masih cuti, malam Jumaat dia gelek. Ha, dia, kita buat tahlil Yasin, kadang-kadang dia buat tarian gelek atau kubur, tak ada takut apa-apa tu. Sebab tuan-tuan, dia lagi parah, dia hantu, hantu pun takut dengan dia. Sebahagian lah, yang baik tu ramai, ada 2-3 orang yang dogi-dogi ni. Ha, itu di suasana di masjid tuan-tuan, dia tak ada isu ya. Ha, untuk di masjid lah taib ya. Cuma saya katakan tadi, untuk solat atas kubur boleh. Kalau kita bincang solat jenazah atau kubur, itu lagi khususlah hukum dia. Kalau solat jenazah atau kubur, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah solat tengah malam. Kenapa tuan-tuan? Atas jenazah seorang makcik cleaner, siak perempuan, siak wanita. Makcik yang vacuum masjid tu meninggal di siang hari. Sahabat tak nak ganggu Nabi, dia tak bagi tahu Nabi, tak ada WhatsApp Nabi dah, diam dia. Nabi tanya, ada meninggal ke tadi? Ada Rasulullah, akak Kak Piah ke Kak Minah aku meninggal, siap masjid. Oi, Nabi kata, orang masjid ni orang besar, orang penting, walaupun dia siap. Nabi pergi ke kubur, Nabi solat jenazah.
ke kubur wanita tersebut. Jadi itu tuan-tuan, wanita yang cleaner masjid, yang Nabi solat atas jenazah itu, Nabi solat dalam kubur setelah wanita itu dikebumikan. Okay, ini pun kita fahamlah. Dari sudut solat jenazah ini memang ada dua pandangan tuan-tuan di kalangan ulama. Mazhab Hanafi, mazhab Hanbali tuan-tuan, dia kata apa? Sayyidah Aisyah, Sayyidah Ummu Salamah, dua isteri Nabi ini, orang semayang jenazah dua isteri Nabi ini atas kubur. Kubur mereka kat mana? Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Ummu Salamah, Baqi'. Perkuburan Baqi', okey, atas kubur tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan, yang jadi imam ketika kewafatan Sayyidah Aisyah, yang jadi imam untuk jenazah Sayyidah Aisyah ialah Sayyidina Abu Hurairah. Jadi tu zaman-zaman gemilang lah, semua sahabat-sahabat, isteri Nabi, keluarga Nabi kan. Jadi maknanya ini sebagai dalil yang menjadi sandaran bagi mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi, mengharuskan solat jenazah atas kubur. Boleh. Tetapi mazhab Syafi'i tuan-tuan, dia ambil sedikit berhati-hati, dia pergi kepada makruh. Mazhab Syafi'i, Imam Atha' bin Abi Rabah, dan pendapat kedua dalam mazhab Hanbali, Imam Ahmad, dia kata apa? Kita pakai hadis kubur bukan tempat solat. Maka kata Imam Syafi'i, kubur kalau kita solat di situ hukumnya makruh. Tuan-tuan, adapun perbuatan Nabi yang solat di kubur semain jenazah, dan Sayyidina Abu Hurairah tadi tuan-tuan yang mengikut Nabi, maka perbuatan itu dihukumkan libayanil jawas, bagi menghukumkan, menerangkan keharusan solat jenazah atas kubur. Okey, jadi saya tuan-tuan bersyukurlah juga dapat baca kitab ni, dapat baca tajuk ni. Saya baca juga sikit karya Kashful Mastur, tempat Akil belajar, daripada Syekh Prof Syekh Mahmud Said Mamduh di Zawiyah Kahirah tuan-tuan. Syekh Said Mamduh dia ada tulis kitab tentang Ahkamul Kubur ini, dan dia menghuraikan apa maksud tak boleh sembahyang menghadap kubur, apa maksud tak boleh duduk atas kubur, apa maksud tak boleh langkah atas kubur. Dia bahaskan detail. InsyaAllah tuan-tuan doakan dah selesai COVID nanti, bukan selesai pula, maksudnya kalau kita dapat SOP baru membenarkan perhimpunan yang ramai sedikit untuk dibuatkan contohnya daurah, seminar, insyaAllah saya fikirkan antara perancangan saya, saya nak buat sedikit mini seminar lah untuk kita menerangkan kembali tentang hukum hakam kubur ini, supaya insyaAllah kita dapat ilmu yang lebih jelas, lebih mantap, dan insyaAllah moga-moga perkongsian itu nanti bermanfaat untuk saya dan kita semua insyaAllah. Ok tuan-tuan, hadis yang ke-11. Ok, Nabi sebut dalam hadis Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu an, idza jaa ahadakumul masjida falyanzur. Ya, apabila salah seorang kamu pergi masjid, tengok dulu. Apa nak ditengok? Tengok fa in raa fi na'laihi, tengok dekat kasut kita. Tengok kat tapak kasut kita. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Fa in raa fi na'laihi adan aw qadharan atau qadiran falyamsahu wal yusalli fiha fihima. Kita masuk nak solat musalla, masjid, mana-mana bumi Allah Taala kita nak solat, yang berkasut, check dulu kasut, check kasut tuan-tuan. Okey, kalau pada kasut itu nampak, dia kata apa, jika nampak ia pada dua kasutnya kotoran ataupun qadiran, diterjemahkan luat-luatan, sama lah tu, kotoran jugalah, najis. Kalau nampak pada kasut itu ada najis, kenalah bersihkan dulu, sapu dulu, hilangkan kotoran, dan kemudian tuan-tuan barulah kita solat pada keduanya. Okey, hadis ini nak cerita kat kita tuan-tuan, dalam bab solat, pakaian kita mesti bersih, termasuk pakaian iaitu kasut. Ini kasut tuan-tuan, bukan kasut khuf, bukan kasut khuf yang kita pakai, kasut kulit melepasi buku lali, dia tahan, dibuat daripada kulit, bukan stokin, bukan jawrab, bukan jawrabain, dia khufain. Khuf itu cerita lain. Ini cerita bab kasut an-na'lain, yang na'lain ni juga kita terjemahkan capal, selipar, yang sebulan ni memang kecoh
perang tak habis-habis lagi ni. Cerita pasal selipar, capan Nabi naik ke langit, geng-geng kita ni okey aje. Sebab kita tak anggap selipar, kita anggap itu mahkota Nabi punya. Kita geng kita ni pakai pandangan Imam Hasanul Basri, tapi geng sebelah sana kata gilo, tak ada kojo lain. Capal, 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 selipar, selipar, kata dia. Ha, kita tuan-tuan, bab-bab ini kita kena berhati-hati jugalah. Ya, bagi kita yang bertarikat, bagi kita yang mengikuti pengajian tasawuf, kita hormat, kita sanjung, kita iakan kata-kata ulama yang memuliakan capal Nabi tersebut. Ni capal lah ni, cerita na'alain. Ha? Okey, baik. Selipar kita, kasut kita taklah macam kasut Nabi SAW. Nilai kasut kita, selipar kita tak boleh tuan-tuan bawa ke dalam masjid negeri ni. Siapa pun tuan-tuan. Oh, saya ada share 60% masjid negeri ni, saya punya sponsor, saya wakaf. Tak boleh. Walaupun Tan Sri sendiri tuan-tuan, dia takkan pakai selipar dalam masjid sebab dia tahu ini kemuliaan masjid. Tak bercapal kita dalam masjid. Fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa. Ini Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, tanggalkan selipar. Kau dalam tempat suci, rumah Allah Taala. Ha, tapi sebab tu kita kata yang selipar Nabi itu tak ditanggal sampai ke langit yang ketujuh. Ha, bab itulah yang kita pertahankan, tapi yang geng sebelah sana kata dalil tak kuat. Ha, itulah khilaf yang tak selesai, yang tak selesai-selesai tuan-tuan. Kita tinggalkan capal Nabi SAW itu pada perbahasannya. Cuma capal ini na'lain di sini, na'laihi fi na'laihi, dua kasutnya itu, ini menceritakan keharusan memakai kasut untuk solat. Siapa? Frontliner. Tuan-tuan, bukannya senang dia nak tanggal kasut, nak pakai kasut balik doktor, nurse. Eh? Saya masa di Puncak Alam dulu petugas, dia ada polis bantuan. Polis bantuan tak semayang Jumaat. Saya cakap, apa hal kau tak semayang Jumaat? Semayang, saya cakap, pun dia semayang. Dia kata sebab kawal keselamatan, nanti takut orang tak semayang masuk orang mencuri. Tak, semayang kena semayang. Jadi saya keluarlah fatwa, fatwa sahah saya. Saya kata, abang pakai kasut tu, cari tepi-tepi tebing, apa tebing pula, kaki lemur, ha? Tempat bersih, cek tapak kaki, cek tapak kasut. Ni hadis ni kata cek tapak kasut, bersih, semayang. Kalaulah sekiranya dia nak buka kasut tu lambat, ambil masuk, kang nak naik masjid, nanti susah nak gostan kembali, ha, pakailah kasut itu, dibenarkan bagi situasi-situasi yang tertentu tersebut. Katanya dia semayang kat bawah lah. Ha, kita clear dalam bab kasut tak dibawa dalam dalam masjid, dalam surau, sebab kita kapet. Kalau kita cerita zaman awal Islam, kalau tuan-tuan nak tengok masjid-masjid di Afrika mungkin, ataupun kita tengok mungkin sebahagian saudara-saudara jiran kita di Indonesia, mungkin di pedalaman-pedalaman Kemboja, mungkin masjid mereka mungkin serba daif lagi, tak bersimen pun contohnya, masih pakai tanah lagi. Ha, kalau begitu maknanya hukum ini boleh terpakai. Kasut boleh pakai dalam masjid tersebut, boleh pakai. Saya bukan kata sunat ke wajib ke tak. Kalau nak dipakai harus, sebab dia tak mengotorkan kawasan masjid. Jelas kan tuan-tuan? Jadi hadis ini nak cerita apa? Boleh pakai kasut dalam solat dengan syarat memastikan kasut tersebut bersih. Ustaz, kusuh haji ustaz, penceramah tu suruh bawa selipar masuk beg, sangkut belakang bawa tawaf. Apa macam? Nah, tuan-tuan kan? Nah, jadi jawapan dia senanglah. Jawapan dia kena pastikan selipar itu bersih. Sebab kita daripada hotel kan kita pakai selipar tu. Ha, kita berjalan 5 minit sampai ke masjid. Ha, jadi kita kena pastikan tak adalah tai dia, tak adalah najisnya. Kalau tak nampak, hukum dia senang tuan-tuan, ikut umumul balwa, kira tak ada. Ha, tapi kalau jenis hidung tajam, bau tek kucing, ha, tu kenalah basuh. Kalau saya punya cara, saya bawa spray tu, saya spray dulu. Saya spray dulu selipar tu, saya lap lah dengan tisu, baru saya masuk dalam karung tu. Lebih yakin saya. Ha, itu ikut masing-masing lah tuan-tuan. Ha, cuma jangan main pukal je. Oh, tak apa dah. Bau sikit-sikit ni, tak banyak dia dah. Taik ni 3 kotul je, pandai kau lah. Kalau dah najis tu, tak boleh kita bawa. Sebab
tawaf, kedudukan tawaf macam solat, kan? Tawaf macam solat, cuma tawaf boleh bercakap. Faman arada an yatakallama falyatakallamanna bi khair. Kalau nak cakap, cakap benda baik-baik. Jangan mengumpik, jangan membawang, jangan menghina. Cakap yang baik-baik ketika tawaf dibenarkan, tidak membatalkan tawaf. Tapi kalau kita menanggung najis, apa najis tadi? Selipar tuan-tuan tadi ada tai, tai anjing, na'udzubillah. Jadi kita menanggung sebab kita bawa, kita pikul benda tu, kan? Ha, jadi itu yang menjadi perbahasan ulama, termasuk kalau yang mendukung bayi. Nanti kita akan jumpa insya-Allah bulan depan hadis Saidah Umamah, anak Saidah Zainab, yang Nabi dukung ketika solat. Umamah anak kecil, cucu Nabi yang perempuan daripada Saidah Zainab, Nabi dukung Umamah binti Abil As. Ha, itu juga satu hukum. Tuan-tuan, itu insya-Allah kita ceritakan datanglah. Okey, jadi tuan-tuan, dari sudut tawaf tadi saya dah kaitkan sedikit. Nak pakai selipar tu, ada juga jenis Arab, kau mana-mana orang, dia sarung selipar. Selipar tu dipakai, dipakai ketika tawaf. Mungkin masa sa'i, sa'i saya tak perasan sangat lah. Tapi masa tawaf saya nampak ada yang pakai selipar. Memang adalah yang mengharuskan, maknanya kalau kasut boleh, masa solat boleh, masa tawaf lagilah boleh. Dari sudut boleh, saya dah cakap boleh. Tapi dari sudut adab, ha, lainlah cerita dia. Dari sudut adab, kau ni handa bona pula. Mufti tangga selipar, Montawi tangga selipar, Maulana Syekh Hadis tangga selipar, orang hafal Quran tangga selipar. Eh, kau pula handa lah akan selipar. Apa, apa barang kau ni? Ha, itu dari sudut adab, kuranglah mereka yang bertawaf dalam keadaan memakai selipar. Saya tak kata tawaf dia batal. Batalnya berlaku kalau selipar dia itu bernajis. Dari sudut adab, tak kena, tak kena, tak sesuai. Kita biarlah direct. Tapak kaki tu nak pijak tempat tu, jangan alas dengan selipar, janganlah dengan kasut. Ha, dari sudut adab, kuranglah orang yang berkasut berselipar untuk solat tawaf. Tapi dari sudut hukum, ada keharusan, ada peruntukan hukum yang mengharuskan seseorang itu memakai kasut ketika solat, kiaskan dengan tawaf, dengan syarat meyakini kebersihan kasut tersebut. Tuan-tuan, hadis ini disokong pada hadis yang ke-12 oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza wati'a ahadakumul adha bi khuffaihi fatuhuruhuma at-turab. Tuan-tuan, apabila memijak seorang daripada sekalian kamu akan barang yang diluati dengan kasut khufnya. Ini sebut tentang, tuan-tuan, idza wati'a ahadakumul adha bi khuffai, disebut khuf. Tadi na'al, kasut. Tuan-tuan, ini kasut khuf. Okey, fatuhuruhuma turab, maka nak bersihkan macam mana khuf kita, na'al kita, capal kita, kasut kita, selipar kita, stukin kita. Maka dia kata, nak bersihkan benda tu, antara alat yang menyucikan kotoran itu ialah dengan tanah. Sebab kita faham, ganti wuduk ialah tayamum. Tayamum dengan tanah. Maka hadis ni mengajar kepada kita, tuan-tuan, kalau katalah kita berjalan tadi dari rumah kita ataupun sampai ke parking, kita berjalan, adalah setakat lecak, setakat lumpur, banjir lumpur baru ni, ada lumpur, itu bukan najis. Peluh kita bukan najis. Ini kena faham dari satu sudut lah. Itu bukan najis. Cuma tuan-tuan, lumpur apa benda lah tadi tu, lecaknya, ini tuan-tuan kita panggil umumul balwa. Istilah fiqahnya umumul balwa, dimaafkan. Selagi kita tak yakini, tak berbau di hidung kita bau najis, tak nampak dengan mata kita ada najis, lagi tu hukum asalnya bersih. Ha, kasut selipar tadi. Jadi isu orang yang pakai kasut khuf ataupun capal tadi dalam solat dia, maka kaedah menyucinya ialah disebut tuan-tuan boleh gunakan tanah. Maksudnya apa? Kasut tadi tu dia sental dengan tanah je, bukan pakai air. Dengan tanah saja, dengan pasir saja tuan-tuan, telah memadai. Ada cerita di sebalik hadis ini sebenarnya. Ada sebab urut dia tuan-tuan, ya, sebab urutnya ketika mana seorang wanita Bani Abdul Ashhal bertanya Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah, kami ni perjalanan kami ke masjid macam-macam najis ada keliling masjid ni. Muntinah. Muntinah ni kita kata bangkai. Ha? Ada bau busuk, ada najis bangkai, najis binatang, bangkai binatang. Ha? Kami berjalan ni macam mana Rasulullah? Kalau hujan, kalau hujan mungkin air tu ialah jadi lecak. Jadi air tu yang bertakung tu air najis lah. Air bangkai. Kalau hujan, kata wanita ni mengadu kepada Nabi SAW, fakaifa naf'alu idha mutirna, kalau musim hujan macam mana Rasulullah? Nabi jawab, okeylah, kau jalan kat lecak tu tempat basah, tempat hujan. Kata Nabi, tapi lepas kawasan yang basah itu ada tak kawasan kering? Maksudnya kawasan kering tu kita, kalau kita nak terjemahkan mungkin berbumbung ke, kawasan yang tak kena air ke, yang tak kena hujan ke? Kata wanita ni, ada. Ada kawasan yang tak kena air. Katanya tak menakung air, tak ada lecak. Maka Nabi kata apa? Nabi kata fahadhihi bihadhihi. Nabi kata kotornya selipar kau tadi dengan sebab kau dah lalu pada air yang air bangkai ke, air kumbahan ke, najis ke, boleh dibersihkan dengan tanah yang kering tadi itu. Ha, tuan-tuan eh? Ha, cuma Imam Syafi'i disyaratkan, tuan-tuan sekalian, ya, disyaratkan tuan-tuan, kalau kita tadi, ini bukan musim hujan, orang tadi pakai kasut, terpijak, najis, kering dengan kering boleh. Imam Syafi'i kata begitu. Kalau bukan basah, bukan hujan, bukan ada air, dia pijak tai kucing. Ha? Kemudian dia pergi ke tempat kering, kawasan tanah, dia sental-sental lah sikit tuan-tuan, kawasan itu dia bersih, hilangkan najis tu dengan tanah, maka itu okey ikut pandangan Imam Syafi'i. Ha, tuan-tuan kan, ha, ini ikut pandangan Imam Syafi'i. Ada pun mazhab yang lain, dia ambil zahir hadis ini, ha, tuan-tuan, antaranya Imamul Auza'i, Imam An-Nakhai kata boleh pakai je selipar tu, kau tadi kena najis, kau keringkan sikit, kau lap sikit, kau sental sikit tapak kasut tu dengan tempat pasir tanah, boleh semayang. Ini tuan-tuan, saya kata dari sudut hukum boleh, tapi dari sudut suasana sekarang tuan-tuan, kalau di masjid surau, jangan cari pasal bawa kasut. Buka kasut, buka selipar. Ini kita cerita. Tapi kalau katalah musim banjir, petugas-petugas banjir tuan-tuan nak pergi tolong orang kampung Datuk Mansur, pergi rantau, pergi mambau, pergi rahang, contohlah, contoh ya, waktu terdesak. Kemudian bukan terdesak pun, dia buat-buat terdesak ya, mana? Dia memang tak semayang pun, banjir ko, kilat ko, kemarau ko, memang tak semayang. Contoh ni kaki semayang macam kita lah, alhamdulillah kita semayang. Oh, musim banjir tak sampai apa pun, tak sampai nak tengah kasut lah. Hujan makin lobek, maka mana dia nak semayang dengan kasut-kasut tu? Kalau tu dia bersihkan tuan-tuan, maka dia harus solat atas keadaan memakai kasut tersebut. Nah, saya kira ini sedikit sebanyak yang memberikan pencerahan tentang syarat solat mesti bersih pakaian kita dan harus memakai kasut kalau kasut itu bersih. Dan kita dah ikat sikit tadi tuan-tuan supaya kita jelas, nak pakai kasut tadi tu jangan mengada-ngada dalam keadaan biasa. Keadaan yang kita pakai tadi dalam keadaan terdesak, darurat, kesempitan waktu dan sebagainya, itu kita boleh pakailah. Ya, jelas eh? Taib, kita pindah tuan-tuan hadis 13. Ha, ini cerita lain pula. Hadis Sayyidina Muawiyah bin Abil Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, tuan-tuan, inna hadhihi salata la yasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya solat ini tidak patut padanya suatu daripada cakap manusia yang tidak diizinkan dalam solat. Jadi kita tahu dalam solat dia ialah aqwalun wa af'al. Solat kita ada bacaan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Kan, kita pun baca doa tawajjuh, wajjahtu wajhiya lilladhi fatharas samawati wal ard. Dengar Fatihah imam, kemudian imam baca surah, kita pula baca Fatihah. Kita pun ada tasbih rukuk, ada tasbih i'tidal, ada zikir masa sujud, ada doa antara dua sujud. Ha, kita terus. Jadi itu sahaja yang kita baca. Assalamualaikum, assalamualaikum, tak payah waalaikumsalam. Hadis ini tuan-tuan berlaku sebab ketika solat ada sahabat berosin. Brother ni, brother Sayyidina Muawiyah ni, dia biasa jawab ya rahmukallah.
Dia bantai jawab orang berusin ujung tu, ya rahmatullah kepada dia. Macam luar solat pula. Padahal dia sedang solat. Orang berusin dia jawab. Ha, maka di situ nanti tuan-tuan akan banyak perbincangan yang tercakap. Ya, tuan-tuan, yang tak sengaja. Sebab tu Nabi kata apa? Semayang tak boleh jawab salam. Semayang tak boleh doakan orang berusin. Semayang tak apa kena angkat handset dah. Solat, solat. Walaupun kau cakap Arab, batal semayang. Bisa cakap Arab Ustaz, tak cakap Rombau dah, batal. Ha? Tuan-tuan, yang bolehnya hanyalah tasbih, takbir, qiraatul Quran. Ini antara kandungan solat kita, itulah dia. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdih tasbih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Tuan-tuan, takbir kita, Quran kita, itulah kandungan solat. Perkataan lain tak boleh masuk. Yang berlaku pada Sayyidina Muawiyah ni tuan, orang berusin dia, ya rahmukallah, sahabat marah. Pandang-pandang tengah semayang ni, pandang kat dia. Dia pun dah suspend tuan-tuan. Sahabat nak marah dalam solat tu sampai sebahagian mereka menepuk peha mereka. Yadribuna bi afkhadhihim. Ketuk peha. Jadi kata Sayyidina Muawiyah, matilah dan depan ni habislah. Matilah lepas semayang ni tuan-tuan. Ha, itu Sayyidina Muawiyah bin Abil Hakam. Habis semayang, apa Nabi buat? Nabi panggil dia. Tapi dia kata, kau bangun Muawiyah. Itulah, dia buat kelas Masjid Negeri, kau tak datang. Online kau tak tengok. Tu jahil. Gaya macam alim. Tak ada, Nabi tak marah macam tu dah. Nabi tak malukan dia, tapi Nabi panggil dia, Nabi nasihatkan. Nabi kata, semayang ni macam ni. Semayang ni tak boleh cakap. Melainkan yang dibenarkan hanyalah kita bertasbih, bertakbir dan membaca Quran. Saya tuan-tuan ingat, saya dah jampek dah tiga dulu di Kampung Payo. Kampung saya lah, Kampung Payo, Port Dickson. Saya mesti ingat imam semayang maghrib, kan, surau. Imam semayang tuan-tuan, ketika mana rakaat pertama, okey, bangun rakaat kedua, Allahu Akbar. Ketika naik rakaat kedua, imam terus baca bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Makmum belakang faham, subhanallah. Ha, ini subhanallah dengan tasfik, hadis yang ke 15. Jadi makmum subhanallah, imam bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, eja surah. Makmum subhanallah lagi lah, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna, tahapu surah dia baca, saya pun tak ingat lah. Ni saya dah jah ompek, dah jah tiga dulu, tahun 85. Ha, jemaah lelaki ada 5-6 orang, saya mas budak, akak saya ada kat belakang, dengan isteri imam pun ada. Meninggal dah dua-dua dah. Imam dah meninggal, isteri imam dah meninggal, rahimahumallahu ta'ala. Orang pilah imam tu, duduk Kampung Payo. Jadi isteri dia tuan-tuan tak faham-faham bahasa gak, eh, cakap abang dia ni, dia cakap Negeri Sembilan ni, eh orang tua ni Fatihah tak dibaca lagi, kata dia. Habis cerita tergolak satu surau tuan-tuan, I repeat balik semayang. Saya masih ingat benda tu. Dan sejarah ni orang Kampung Payo pun ramai tak tahu. Orang Kampung Payo Berdisen pun ramai tak tahu cerita ni. Ha, tapi saya masa budak lagi, saya, kita orang surau kan, kan kalau tak pergi surau kena bodang ayah kan. Ha, jadi pergi surau lah. Orang golak, kita golak lah. Tapi kita ingat lah tuan-tuan, peristiwa itu berlaku. Ya? Ha, ya? Jadi maknanya, sepatutnya, apa yang makmum kena buat? Dia kalau makmum mengaji sama-sama, dia bacakan Fatihah. Dia Fatih, dia buka dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, imam nampak, oh dia tak baca Fatihah. Tak adalah, kak cik tadi cakap Negeri Sembilan tu. Kan? Ha, dia dah angin dengan lelaki, tak faham-faham bahasa. So, kan dia pun kalau tepuk tangan belakang pun apa makna? Perempuan memang boleh tasfik, hadis yang ke-15 kan, memanglah. Tapi kalau imam tak faham tuan-tuan, kena kita ada masa tuan-tuan kita tak ingat, blur. Ada satu kisah, saya tak ingat imam apa tuan, imam besar qiraat rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun, lupa murid di belakang, murid lepas main lupa, mam malulah mam, mentori ada, tuanku ada, kuliah takkan tak lepas. Murid togo tok syekh dia, syekh kata tak apa, isyak kau imam. Murid tuan-tuan, imam isyak, Fatihah pun lupa, ambil kau. Jadi maksudnya tuan-tuan, kalau setakat imam kita 18 tahun sekali lupa tu standard lah tu. Tapi kalau tiap-tiap waktu lupa, pecat, ganti imam lain lah.
Tapi kalau 5 tahun sekali, 16 tahun sekali terlupa, terlebih rakaat, terkurang rakaat, salah surah, itu standard. Itu memang berlaku tuan, sebab kita ni memang ada lupa. Ada sikap lupa, tapi bukan selalu, bukan keraplah, sekali-sekala tuan-tuan. Okey. Tayyib, kita habiskan tuan-tuan, 5 minit lagi. Satu hadis lagi sempat. Hadis sana Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu annahu qala inna in kunna natakallamu fi shalah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dia kata apa? Tiada ada kami berkata-kata dalam solat pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan eh? Ha, dia kata begitulah. Kemudian kata Nabi SAW, ya, yukallimu ahaduna sahibahu bihajatin hatta nazalat hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Masa kami solat, tuan-tuan sekalian, dalam solat ertinya tak boleh berbual, tak boleh bercakap, kan? Kadang-kadang sahabat tuan-tuan dia berbual dia dalam sembahyang, ya, dia kata apa? Berbual, ya, berkata-kata seorang daripada kami akan kawannya dengan hajatnya. Tanya kelas, macam mana kuliah maghrib dah mula lom? SOP maghrib dah, kata dia. Subuh lom, kuliah zuhur takwa belum. Dia berbual alas mayang, masa itu boleh cakap, ketika itu boleh berbual. Turun perintah, turun Quran, Allah kata hafidhu ala salawati was salatil wusta, peliharalah. Allah turunkan ayat, ya, peliharalah oleh sekalian kamu atas sekalian solat dan solat wusta. Solat sekian solat itu solat 4 waktu. Solat wusta tu diterjemah kat sini solat asar, sebab asar tu, wusta tu maknanya tengah-tengah. Kalau ambil kira subuh yang pertama, subuh zuhur diapit oleh asar, baru datang maghrib dengan isyak. Tapi ada ulama tuan-tuan, sebenarnya wusta, solat wusta ini ulama tak sependapat. Imam Az-Zarqani, saya ingat tuan-tuan, dia mendatangkan lebih 40 pandangan ulama tentang solat wusta ni. Apakah dia subuh? Ada kata zuhur, yang ini kata asar, ada kata maghrib, ada kata isyak. Ulama tak sependapat pada maksud tafsiran salatil wusta. Yang penting kita kena jaga solat 5 waktu. Tak kiralah wusta itu asar, subuh ataupun sebagainya. Okey. Maka Allah kata, Allah berfirman lagi, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu kerana Allah dalam keadaan qanit. Qanitin apa tuan-tuan? Qanitin, kita baca subuh doa qunut. Kita COVID ni kita baca qunut nazilah. Kita baca qunut nazilah untuk presiden Perancis tu, kita bacakan qunut nazilah untuk dia. Ha, ini nazilah qunut. Qunut ini maksudnya tunduk, patuh, taat. Antara tanda taat dalam maksud qunut itu ialah dalam solat tak boleh bercakap. Mula-mula tadi dia berbual deh. Ha, kita dalam fiqh pun kita faham, berbual masa wuduk pun makruh kalau tak ada keperluan. Berbual ketika tawaf pun kita kata makruh kalau tak ada keperluan, walaupun tak batal tawaf kita tadi. Tapi tuan-tuan, ketika solat Allah turunkan perintah ini, maka disuruh kami akan diam dan ditegah kami akan kami daripada berkata-kata akan perkataan yang tiada diizinkan dalam dalam solat. Ha, jadi maksudnya asalnya boleh bercakap. Ha, tetapi setelah turun perintah ini tuan-tuan, maka tiada lagi percakapan, hanya yang dibenarkan tasbih, takbir, qiraatul Quran dan perkara-perkara yang membabitkan tentang maslahah solat, termasuk tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sempat lagi satu hadis, hadis sana Abu Hurairah radhiyallahu an. Tuan-tuan, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu linnisa. Tasbih orang lelaki. Tadilah yang kampung bayar tadi, subhanallah, subhanallah. Tapi ingat, sama ada tasbih yang kita lelaki ataupun tasfiq untuk wanita. Tasfiq macam ni lah kafiat dia. Ada kata pakai dua jari. Dua jari macam ni nak dongar, saya pun tak tahulah, ya. Dua jari ni pendapat, saya baca tadi ada pandangan yang kata pakai dua jari. Tapi secara umum tuan-tuan, untuk bagi tahu imam dia dah terlebih rakaat, perempuan jemaah muslimat boleh. Tapi jauh macam mana nak dengar? Agak sukar lah, praktikannya susah lah. Ya, tapi agak cerita lelaki bini kat rumah semain jemaah, isterinya ke mungkin anak perempuan dia nampak bahas,
salah surah ko terlebih rakaat, dia boleh tasfiq, boleh tepuk lah. Ha, boleh gunakan tasfiq. Bukan tasfiq macam ni. Dia tasfiq bukan tepuk tangan macam ni kan. Dia pakai belakang tasfiq. Okey. Kita yang lelaki tasbih. Tetapi ingat tuan-tuan, nak togoh imam ni kena ada ilmu. Kalau togoh buta tuan-tuan, kita yang batal. Kenapa? Kita telah bercakap benda yang tidak membabitkan solat. Boleh kan kita kata solat tadi dia aqwalun wa af'al, tasbih, takbir, qiraatul Quran. Kalau kita subhanallah, kita jadi mubalil, mikrofon rosak, makmum belakang nak dengar macam mana ni? Mesti ada mubalik yang menyampaikan pergerakan imam kepada makmum yang belakang, yang di bawah. Maka ada Allahu Akbar, Rabbana walakal ham, Allahu Akbar. Kalau dia mubalik itu pun niat ialah zikir. Niatnya ialah zikir. Di samping zikir itu ada tujuan yang lain, pemberitahuan pergerakan imam. Di samping zikir itu ada tujuan lain, membetulkan kesilapan imam. Itu okey. Tapi niat kita ialah zikir, bukan niat nak betulkan imam. Ini kaedah tuan-tuan, tasbih dengan tasfiq. Menarik lagi, pada bulan depan kita akan cerita pasal menangis dalam solat. Kita akan cerita tuan-tuan, ya, macam mana nak jawab salam, macam mana dukung anak kecil ketika solat tuan-tuan, macam mana kalau lintih kat kita hayyah dengan akrab, ular dengan kala jengking. Ini semua dibahaskan nanti insya-Allah pada hadis-hadis yang akan datang. Moga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.